Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa'a. Ulama al-kiram khususipun Bapak Kiai Haji Mujahid Amsari Dimaksu. Ibu bapak yang agak kula hormati, mudah-mudahan majelis ini sebagai isyarah, sebagai pengantar besok kita bisa bareng di surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pengantar orang masuk surga itu karena kebersamaan dengan Hadratul Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu seperti pembacaan sholawat tadi itu, seolah-olah memahami sabda Hadratul Rasul tentang barang siapa membaca sholawat kepada aku kemudian akan dibalas dengan sekian, itu sama kok. Membaca sholawat itu kayak orang nelpon, orang SMS, orang WA-an dengan Nabi gitu. Jadi yang sering membaca sholawat itu berarti si pembacanya, identitas si pembacanya itu tersetting, terekam di dalam katalog, di dalam web, di dalam servernya Nabi. Nah, sing gak tahu maca sholawat iku nanti di akhirat itu, walaupun Jawa Surabaya itu ngetok-ngetok no awak, nyonyol-nyonyol no gitu. Apa ya? Bahasa Indonesia menonjolkan diri. Yes, menyonyol-nyonyolkan diri ya sebenarnya. Nabi, kula Nabi umat sampean. Jare ini Nabi didelok. Didelok datae. Iki sapa arek dikatakan. Lain dengan panjenengan yang sering baca sholawat dibalas. Berarti insyaallah lah identitas kita atau nomor kita, nomor sholawat kita itu sudah dicatat oleh Hadratul Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus ini, sejauh mana sinyal sholawat itu besok lebih terdeteksi, lebih dikenali, itu nanti satu, siapa yang paling khusyuk, yang membaca sholawat paling berkualitas. Dua, sing paling banyak. Nyuwun sewu, apakah betul besok itu kita ini punya sinyal? Terus dari atau wis ketok, iku sinyale ibu, oh, ibu. Iya, jangankan besok, sekarang itu sholawat itu dunia sudah berkali-kali membuktikan sejak syariat sholawat itu ada. Pun pertama kula nyampaikan sing paling klasik yang ada di kitab-kitab klasik, seorang Badui. Ini dia orang Yahudi yang tengi, pokoknya kabupaten percoyoan lah, potongannya itu merengkel. Mendengar onok Nabi anyar akhir zaman jenenge Muhammad ibni Abdullah itu membantah, oh, tak percaya, aku baju itu gini gini tak percaya, malahan apa? Loh, dalam perjalanan menuju ke pinggiran Madinah, wong Arab itu kan, nih perjalanan kan jalannya kalau saiki kan, ada padang pasir, ada res areanya itu ya berupa pohon kurma di pinggir-pinggir istirahat gitu, pegel. Istirahat dalam keadaan yang lapar, dia ngantuk tidur. Nah, di tidur itulah Kanjeng Nabi sing dirasani, sing rodok dibisu-bisu itu hadir. Iki mimpi lho, Bu. Iki mimpine iki. Iki wong-wong Badui tengi.
hadir apa gampangane apa luweh ta kok istirahat. Iya. Kanjeng Nabi ngetokno roti. Kan gak mungkin kan ngetokno burger kan gak mungkin kan. Roti, roti Arab itu ditokno diparingno nek luweh iki lho roti ini. Ditambani didahar. Didahar, didahar. Loh oleh separuh dalam mimpi rumangsa dahar roti sing diparingi Nabi oleh separuh itu ngelilir. Ana sing ngarani ngelilire itu ketiban apa iku kurma. Kurma cilik jenenge apa? Siar. Lah nek enggak dan nek ana sawo nek gedhe nek sing sawo sik cilik lho nek. Aduh, ojo muni pendel Bu aku senak. Sampean dhewe sing muni lho. Ketiban des pas ininya pas wajahe dep ngelilir jebret. Subhanallah, tengah-tengah mangan roti oleh separuh ngelilir. Tugelane roti sing durung dipangan tadi lho ana di tangan. Duh, kok ana roti ini? Separuhnya dipangan nek gone mimpi, sisane dicekel ini. Kapok muka banget. Mari kita terus sujud, sujud. Nabi temen. Akhirnya maran-maran itu barani. Iya, iya. Asyhadu annaka Rasulullah. Betul-betul. Lha iku ceritane nek gone kitab lho ya, nek kitab. Iku kok biyen, sing saiki. Sama. Wis kisah-kisah bahwa Hadratul Rasul itu rawuh saat dibutuhkan, saat kritis itu bukan sing paling akhir kan di Libanon, perayaan Maulid di Libanon. Bu nanti teng Libanon, Bu. Alah, kula ini kenjeran lho terus roko. Di Libanon itu kalau perayaan Maulid itu pakai bunyi-bunyian, biyen kalau ana mercon barang. Tapi berhubung ini gak gawe mercon, pakai senapan dor 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 kayak peringatan militer gitu. Begitu rahmenya nih kembang api, tembak-tembakan dan lain-lain itu kan di Libanon kan rata-rata pakai rumah susun tingkat. Ada kondominium, ada apartemen. Loh, iku ana arek cilik, arek wedok cilik. SD lah kira-kira. Iku saking senenge ndelok menisor gini, ndelok rame. Subhanallah, kena peluru nyasar. Tekone sor. Dus, ya kena temen, kena sirahe. Arek iki anake wong Kristen minded. Perwanake ketembak gara-gara peringatan Maulid prek niku. Ya wis. Bayang aku. Langsung sat dibawa ke rumah sakit karo mesuh mesuh ke karu-karuan yang sudah. Begitu nyampe di rumah sakit terelit sini, ya masuk ruang operasi lah. Di operasi tim dokter, malah ada yang dari Amerika. Itu tim dokternya ini operasi gini-gini. Pendarahannya terlalu banyak, sudah. Ibu E nunggu di luar. Subhanallah. Sudah, enggak mungkin. Jadi yang kena tembak lah kira ya. Sudah tim dokter muncul kabel pas ngandani ngandani ibu es yang nunggu di luar. Bu pak ya sing sabar lah bahwa anak ibu tidak tertolong. Langsung mencolok mesu-mesu. Ya Muhammad aina ins di mana janjimu kamu lihat umatmu membuat perayaan maulid membuat kurban anak saya mana tanggung jawab. Jadi aina inti itu maksudnya tanggung jawab mana kamu kalau ngaku seorang nabi mesuh mesuh berakhir akhirnya nyerobot melbu di ruang operasi. Subhanallah melbu di ruang operasi ini anaknya bangun di ngene apa tempat tidur operasi sambil nuting ummah ummah itu ibu ya boleh ummi boleh ummah aghliqilba bu tutup pintu jangan biarkan lelaki itu keluar bu tutup pintu ojo lemet tuh dekne ojo ya mbok e toleh toleh sih iki ana wong kok ngomong
Ndi ana wong metu-metu sapa? Ahli bab cepet tutup. Aduh, Bu. Dihampiri betul. Yang kamu maksud laki enggak boleh keluar ku sapa, Nak? Itu Muhammad, Bu. Muhammad. Tadi datang ke sini mendekati saya terus ngelus-ngelus sirahku, kepalaku dilus-lus. Loh, Bu. Wis gak ana bekas lukae, gak ana getile iki wis. Dadi waktu mbokne bengok mesuh-mesuh aina enten. Hadratul Rasul rawuh. Ngene lho, tak lus ya sudah. Kuwi mlebu kene metu saliban. Sopo? Lah dokternya kan ya. Tolah-tolah lho. Mau wis tak anggap mati gelecehan. Lho, iya. Gak ana bekase. Siji. Pertama anak edisi. Asyhadu. Ah, sesing sahadate anak edisi. Ibu saya senenge anake urip. Ibuke baru dokter. Kalau enggak salah ada 5 tim dokter ini menyaksikan keajaiban itu sujud pisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bisa. Hadratul Rasul dalam saat emergensi ditelepon itu bisa. Tapi sing jenenge nelpon ya apa jare sing nelpon sih ya. Saya kira gubernur ya iso ae ditelepon. Tapi sapa sing nelpon dhisik kan ngono sing sing kira-kira sing paling deket. Pak Kiai Mujahid juga bisa ditelepon sapa-sapa ta. Tapi kira-kira sing ditelepon sing paling dekat mesti lebih diperhatikan. Kira-kira sing paling dekat dengan Pak Kiai sapa ya? Nah. Oh iya iya saya. Ini gambaran. Jadi begini. Ya, gampangannya begini. Kita ini sebagai umat yang dimanjakan oleh Allah sebagai umat Hadratul Rasul itu sesungguhnya mempunyai kesempatan-kesempatan yang sangat hebat di mana dalam situasi apapun itu bisa berwasilah dengan Hadratul Rasul, bisa. Ini bukan kok ngelek-ngelek agama liya, ngunggul-ngunggul agamane dhewe. Enggak. Percayalah bahwa hanya agama Islam, hanya Islam agama yang sampai menjamin kepada kehidupan duniawi. Karena religius, karena ketakwaan, hanya Islam. Jadi kasarannya gini. Wong punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Punya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku asline sih secara ekonomi enggak mungkin jatuh miskin. Wong Islam iku nek Islam temen enggak mungkin jatuh miskin. Aku enggak ngarani mesti sugih lho ya. Tapi enggak mungkin jatuh miskin. Wis enggak mungkin. Jadi orang Islam omane mohon maaf lho ya, mohon maaf. Kok sampai keluntung-luntung uripe. Mohon maaf. Iku pasti pertama ibadahe keagamaane mesti erat. Sampeyan delok. Wis kulu-kulu gak ibadah soro. Enggak mungkin. Uang nyedek Gusti Allah terus keluntung-luntung itu enggak mungkin. No way, enggak ana dalane. Ayo dipetani. Dipetani saiki. Mulai subuh tak mulai awan. Mulai subuh. Mulai subuh tangi. Menurut teori pasar, sing dodol janganan teko isu. Iku mesti sing luwih apa iku? Dhisik payune. Teori. Teori pasar lho. Pasar Wonokromo be. Tapi kalau kita kembalikan kepada teori ini Gusti Allah, sing buka lembaran subuh nyadong ning gone Gusti Allah, mesti diperhatikan. Wis siji.
terus duha. Ya ini duha kita. Sholat duha, rong rekaat ya oleh, petang rekaat dua salaman, bagus. Dungane uang sholat duha, uang disiplin sholat duha, tok nggak mungkin miskin, nggak mungkin. Kembali di mana? Nggak mungkin. Aman telok dungo nih. Dungo bisnis yang non digit dan unlimited. Gusti, ingkana rizki fisana. Nek rizki kulo teng dhuwur apa iku? Langit. Terus piye? Fa'anzilhu. Hati-hati. Dungo sampean dikabulno Gusti Allah, rezeki sak langit ngebleki sampean cemet sampean. Sayang sak langit sak piro ukurane? Lho ngono gak terima. Sik ndungkir-ndungkir bumi. Wa ingkana fil ard. Nek cek kependem di bumi. Astagfirullah. Ono ah. Dungo sing kaya ngene ono ta. Gak terima maneh. Nek aduh wa ingkana ba'idan faqrib. Nek angel yasirhu. Iki sing nemen iki. Wa ingkana qalilan nek kecithik. Fakasirhu. Ayo gak ngarah mungkin gak mungkin. Wis pokoke wong Islam ate kelunta-lunta uripe mesti ibadah ya lek. Lho gak terima ngono tok karuan salat duha. Sembayang biasa iki lho. Lungguh lho. Ana donga mengajukan 8 proposal. Lungguh tok. Momen sampean gak wiridan umpama saking sibuke tersibuk di dunia kok. Umpamane lho. Sampean ndonga gak sempat, mari salam gak sempat ndonga. Sampean hayati waktu duduk dalam antara sujud loro lho. Siji apa sih? Rabbi ya Allah. Lho nek maca gak enak sih. Rabbi, duh Gusti, ighfirli. Lho gak enak sih. Iku jenenge njaluk temen lah. Lah salah e. Gak ndonga tapi maca. Siji lho ya. Ndonga karo maca siji. Nek maca ngene. Rabbi bi rahmatika wa rahmatika wa rahmatika. Nek gremeng. Nek dememeng jare malaikat e. Awakmu ku ndonga tan dememeng. Gak karu-karuan kabeh. Kalau mengajukan proposal sing kena Rabbi Gusti, ighfirli. Terus siapa? Warhamni. Terus siapa? Sampeyan ora maknane majbur ni. Lho, apa sampeyan majbur ni apa? Ya wis, iki duduk tuwis iki. Wajibur niku maknane nambeli Gusti. Kreditan kula 3 wulan dereng bayar. Lho, temenan iki. Lho. Temenan iki. Tolong panjenengan tambeli. Salah ta dungo ngono iku. Aku gak nyindir lho ya. Iki untuk maknane wajibur. Nambeli maknane. Tapi gak mungkin. Apa mana sing untuk agama-agama sing ngelungakno sekolah anake, ngelungakno mondok anake ya. Enggak mungkin sak kere-kerene wong lungakno mondok, lungakno ngaji, engko ae nyangoni. Lho, sampean disiki kan? Pasti iso lho kan ya. Dudu aku sing disiki. Wis ta wong aku ya anake wong miskin. Ya ngono. Tekon di duit. Tekon di ngrasakno ge ngene. Iku jenenge wong gak percaya nek Gusti Allah kuasa, pangeran disikur. Aku gak nyindir koncoku lho. Koncoku iku nemen kok oleh kafir dengan pangeran. Duduk kafir-kafir ngono-ngono iku gak kafir, iku gak percaya Gusti Allah tu maringi. Duduk kafir-kafir maaf lho, kafir iku gak percaya nek Gusti Allah iku iso welas maringi. Nemen koncoku iki. Muga-muga nek kene gak ono. Ngitung. Lah iya gajianku iki 3.700.000. Anakku loro setok sekolah. Bojoku lemu. Iki nek jajan sak terus ya ngene. Iki bayar iki. Kesimpulane dhewek nek oleh petung iku ngene. Endi cukup? Hei, sampeyan eling-eling.
mari ngirik kesimpulane endi cukup. Ngomong endi cukup ku jenenge nyingkur Gusti Allah. Gak ilo. Gusti Allah dikemanakan? Jawab Gusti Allah, mandi unimu dhewe le, gak cukup temen kon. Gali lubang gak tutup lubang situ. Lek sing iman sing ngaji-ngaji ngene iki. Gusti kula niki nggih guru ibtidaiyah, bojo kula nggih ngulang TPQ karo dodolan bensin ndek ngarep. Anak kula lho 7. Tapi jenengan lak sugih ya Gusti. Sing ngetokno anak ya sampean dhewe. Kula mik kegiatan rutin mawon. Lha iya sih. Nah, mik ngono tok. Masak bodoh sampean wis suwe dadi pangeran kok. Langsung Gusti Allah dikasih peran, dikasih tanggung jawab. Dijaluki duha, dijaluki waktu. Apa mau jenenge iku? Salat. Rabbi firli warhamni wajurni warfa'ni. Nomor 5 apa? Maknane rezeki ngopo? Rezeki apa? Termasuk duit ya? Loh. Bayangkan. Rezeki itu begitu yang menguntungkan, termasuk ekonomi loh. Njaluk kecukupan ekonomi loh, masuk dalam diktumnya salat. Warzuqo nih, bayangkan. Lah salahnya di gaya minta coba warzuqo nih. Saya tak cerita no sing tiang niki wau. Tambal ban. Mboke ses ngono iku lah. Ceker-ceker buntel-buntel di kacang. Melete. Melete iku kemelindi. Kondok-kondok tonggo nih. Es, masih kalau ngene-ngene kalau kepingin anak kulo iso kuliah kabeh, kulo kalian ibu pengen haji. Jadi tonggo iki kira-kira. Kelinci pendul ngomongane. Ya pasti ngono ya. Atase tambal ban. Anake kepengin kuliah kabeh, sak bojone kepengin apa iki haji. Tapi jenengan lak sugih Gusti. Wes gak tahu telat jamaah, gak tahu telat tahajud. Wae wong turu, kamare Gusti Allah gambane diketok. Gusti, kula nyuwun. Lah ngono tahajud iku sepi. Kenapa tahajud itu kok potensi dikabulkan? Ngene lho contone. Panjenengan duwe anak akeh pemane 3. Wis disangoni kabeh utawa anak 5 dibagi kabeh wis. Terus sing siji butuh mlebu teng nggone kamar jenengan. Pak, kula nyuwun tambahan, Pak, dibagi kok. Lho mau wis tak kei kabeh ngono, tak kei 100-100. Nggih, tapi kula butuh niki. Tapi njaluke iku nek nggone jero kamare bapake ijet. Piye bapake kira-kira? Aja kandha-kandha adikmu. Lah ngono. Nggih ta? Lha iku contone wong tahajud iku ngono. Wong sampean wae sampean dhewe tiyang putri lho, ana putrane marani Bu. Lah kon kula butuh niki. Wis ngono ana. Akhire piye? Metu ta mboten? Metu sret. Wis meneng ae. Pokoke mbak belum ngene lho. Lha iku lho tahajud iku ngono iku. Tetep gitu bisa. Akhire ana apa tiyang niki wae. Subhanallah. Memang gak iso mulia no. Memang gak bisa. Tapi sing mulia no Gusti Allah. Oleh beasiswa kuliah terus kabeh api sing barep dhewe biyen ternyata dadi pegawai PNS di Kementerian Agama di Depak zaman biyen lho kok bagian urusan haji pangkat-pangkat itu dicari karena aku akhirnya bapaknya ibunya bisa budal haji duduk deweknya sing haji sing ngajekno Gusti Allah sing nguliano Gusti Allah ya aku mau ya Allah gak belas itu loh artinya bahwa kita ini ngumandel demateng Gusti Allah itu hebat keyakinan sangat penting pun kalau terus akan ke dik bu ya
Sampeyan kakake iki sapa sing kepengin urip terus? Lho tanya. Lho kok meneng kabeh sih? Wis ngene, sinten-sinten sing kepengin umur dawa? Kabeh. Tak elingno. Aja serius-serius ndonga umur dawa. Lho tak elingno dhisik. Ternyata umur 70 gak mati. Umur 90 gak mati. Dungane mati. Umur 120 gak mati. Cek terus ndonga panjang umur iki, Cak. Lho, tak kandhani. Lho, cek terus ndonga ta iki, Cak? Meneng kabeh kan? Lho. Umur 140 gak mati. Masih ono jagung bakar. Kira-kira ono tahu tek sik gelem tak gak ya. Gak mungkin. Nah, pramasa ing punika monggo menawi panjenengan donga panjang umur maknane niku umur yang barokah. Barokah, umur yang produktif. Nah niki pun, karena ini kita ini enggak ada yang abadi, enggak ada. Kula elingno, panggonane kita, panggonane jenengan niku mboten teng mriki, mboten teng donya. Panggonan panjenengan niku mboten teng mriki. Ya wis sadar nek iki liwat, wis sadar. Tapi persoalannya di dalam agama, yang namanya penentuan iso kundur dumateng pangkuane Gusti Allah dengan husnul khotimah itu tidak ada jaminan. Saya nabi, sekedar sahabat, sekedar wali, sekedar kiai, sekedar wong pinter, profesor, doktor, hafid Al-Quran, apal hadis, apal Indonesia Raya, Garuda Pancasila, apal kabeh. Gak ada jaminan pejahe niku husnul khotimah. Wis akeh contoh nih. Tapi nih, sing dirungokno sing tapi ini niki mawon. Ada indikator, ada tanda. Ada tanda pendukung bahwa wong iki waktu jek uripe yakin sedoe husnul khotimah. Iki kula sing ngomong sing apik-apik tok. Contoh. Contoh. Ada nek zaman Nabi ada beberapa orang yang memang wis diteken diisyaratkan dia mlebu swarga. Contohnya sahabat Bilal. Sampai habis apal kabeh ceritanya. Duh, aku kok kerungu apa sih? Kelompen. Dari ini, Bilal itu kan dari budak ya. Dari memang punya sandal. Sandal itu khas. Jadi bunyi sek-seknya sandalnya Bilal itu memang khas. Dan itu biasa. Sampean kagungan putra sing biyen sandalanku sing sandal srek-srek iki mesti si tekek iki sing teko niku ketara kan. Lho Nabi sampai isuk niteni. Sampai bayangno. Diparani orang setingkat Hadratul Rasul penasaran. Penasaran. Bilang awakmu kok mau tak delok tak rungono kok. Subhanallah, Bilal ya kaget sih. Ya nangis seperbi-perbi. Uangnya lejek urip durung mati. Tapi wis didaftar sak sandal-sandale di swarga. Lho sik urip lho iku. Penasaran. Sik amalmu apa sih? Amalmu apa? Lho. Amalmu apa? Napa Nabi? Nggih ngaten-ngaten. Oh enggak wis. Akhire secara tidak sadar Bilal itu mek ngomong ngene tok. Wis sing biasa sing biasa wis. Napa nggih? Wis ta sing biasa nyeledhek. Kula niki mboten tahu telat wudu.
enake. Mana jedik wudu. Batal wudu, tapi mantun wudu setiap kali mantun wudu kula salat rong rakaat. Nek dalil gak ono, saking hebate para kiai-kiai biyen salat 2 rakaat mari wudu iku dijenengi salat syukril wudu. Ngono jare sing sarjana-sarjana metiti-metiti itu sing kemanyek-kemanyek iku ndi ono dalile, ndi hadise. Salat syukur wudu ku ndi hadise gak ono. Nek hadise teko Nabi gak ono. Tapi Nabi mengakui itu dilakukan Bilal dan dibenarkan didiamkan ada. Pertanyaannya, opo sinele? Apa-apaan ki sak sandale koyok Bilal didaftar di swarga gak bondo lho. Sih, jajal. Ndik apa Ngudirejo ya? Apa jenenge iki perumahan iki? Ndresmo, Ndresmo. Ndik Ndresmo iki gak ana banyu ta? Kata kan, opo ngelek se wudu, salat opo ngelek? Bondo opo? Maaf lho, sak sandale didaftar lho iki. Maka saya sampean tuku sandal sing apik mrene srek-srek kene ngono-ngono. Bayangkan seperti itu. Nah, terus balik malih, sangune bagaimana kondisi orang mau menjelang wafat iki engko keputusane husnul khotimah apa enggak? Ini indikatornya yaitu orang ini istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang sipit. Satu. Kulo wis mangkene sampean napa niku sampean ambil kesimpulan piyambak. Kulo tak cerita Kiai Mustajab Nganjuk. Kiai Mustajab Nganjuk niku mursyid Toriko. Toriko wiridan. Suatu ketika gerah. Terus koma. Koma iku ya turun titik lah apa sih? Si pingsan itu. Koma, mantunku ngelilir sehat malih. Subhanallah. Bakdo sampun saged saras saged ngendikan. Kiai Mustajabku cerita yang dialami waktu koma tadi itu. Cerita. Perasane itu ada di lorong khusus rat di situ keadaan yang seperti bahwa kita tidak bisa apa-apa. Orang tuh hanya melongo tok melihat sing datang pertama guru nih. Perasaannya didatangi guru nih mursyid. Subhanallah ngomongnya guru nih berbeda Mustajab. Kenal aku kan nggih jenengan guru kula niki. Wis tam tajab. Biyen sing tak ulangno ndek pondok nek pangeranku Allah itu bener Muhammad ku utusan Quran itu kitab suci iku salah jab, salah. Itu gak bener. Ojo sampe awakmu dadi kaya aku lho disiksa gara-gara mercayai Gusti Allah gara-gara ngene, gara-gara jare Kiai Mustajab ceritane Kiai Mustajab. Loh, kok kiai kok ngomongnya kafir ngene. Di tengah ditekan-tekan-tekan-tekan seperti itu. Saat semua nalar itu gak iso mikir, pinter wis gak kanggo, opo-opo gak kanggo, pangkat gak kanggo. Loh, Kiai Mustajab ku terus refleks. Allah. Refleks. Allah. Begitu nyebut Allah tok. Biar kiai ini tadi hilang. Kiai mau sapa? Pasti iblis setan. Kate nyeletno wong ce suul khotimah. Dengar-dengar kang dilu ibune teko. Mustajab. Iki ngibu-ngibu ngene sar. Ojo sampe awakmu sengsara kaya aku jap disiksa gara-gara mempercayai Gusti Allah, gara-gara ngimani, gara-gara selawatan, gara-gara. Pak Sam. Oh.
plus ilang kabeh. Makane ojo kaget nek wong ana sing kate jange mati, ana sing rumangsane ketok gurune, ana diparani ibune. Nggih ta? Saat begitu itu sampean nek sing nunggu wis nang maca apa-apa talqinan la ilaha illallah terus-terus. Itu sangat mungkin setan yang badhe membelotkan. Lah terus kata Allah yang mau tekan di, kok iso muncul? Itu muncul dari bawah sadar yang namanya refleksi hasil zikiran yang terus menerus. Bisa? Hasil zikiran terus menerus, apalagi disebut zikir khafi. Allah 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 Allah. Kak wonten sing ngoten niku. Lah itu menjadi refleks, menjadi modal betul teng jenengan kados ngeten niki maca selawat itu menjadi modal, menjadi satu kekuatan, bisa menjadi energi agama, betul-betul power keimanan yang nanti akan muncul pada saat mau nazak, mau dibelokkan itu nanti keluar secara refleks. Allahnya itu bisa membuyarkan pramila saking punika. Nah niki faedah wong wiridan kumpul, faedah wong menyebut namanya Gusti Allah terus menerus itu untuk menghimpun energi yang oleh wong sufi disebut antikrul khafi. Mugi wonten manfaate. Pangapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.